bosen banget nih. Besok ajak Jikri makan kali ya. Halo, kenapa Jar? Halo Jikri, besok lo kosong gak? Iya nih, gue mau ngajak makan besok siang, bisa kan? Bisa kok, santai aja. Oke, gue tunggu ya. Oke. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right, on top. It's tricky, it's the place. Here we go. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time. It's tricky. It's tricky, 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 tricky. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time. It's tricky. Tricky, tricky, tricky. I met this little girlie. Her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. Say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. Jara. Eh, Jikri, tunggu bentar ya. Lihat aja. Coba aja yuk. Udah yuk. Lu kenapa, Cik? Enggak apa-apa, Jer. Udah, enggak apa-apa, cerita aja. Ya udah, Jer. Duduk aja di situ. Yuk. Jadi gini Jar, waktu umur gua 5 tahun ini. Assalamualaikum. Kamu bisa dari mana? Aku habis kerja lah. Kamu selingkuh kan? Selingkuh? Aku kerja tuh buat kamu, buat Jikri. Kenapa kamu bilang selingkuh? Fine. Kamu kerja buat aku, buat Jikri. Fine, thank you. Tapi yakin cuma buat aku sama Jikri? Yakin lah. Terus ini apa? Lydia dan Mira itu siapa mas? Namanya ada di mana-mana loh di sini. Kamu sampai transfer ke rekening dia berkali-kali pakai rekening yang aku sendiri gak tahu kamu punya mas. Oh, gak cuma itu, kamu beliin dia penthouse harga 5M. Kamu udah gila ya? Kamu juga bawa dia ke Kapadokia. It's my dream, not her. My dream mas. Kamu udah gila sih ini. Kamu udah gila. Aku yang gila, kamu yang gila. You're too much. No, you are too much. Ngecek-ngecek gini, ngapain sih? Do you love her? I don't know what you're talking about. Do you love her? I said I don't know. No, dengerin dulu. Oh iya, dari mana lu, Jar? Iya nih, abis dari warung beli wafer. Eh, kalian tahu gak sih? Hah? Apaan, Jar? Ternyata si Jikri itu anak broken home tahu. Hah? Yang bener lu? Iya, beneran. Kemarin Jikri cerita ke gua kalau dia itu trauma sama keluarganya. Soalnya udah ditinggal sama bapaknya dari kecil. Kalian mau gak sih punya teman kayak dia? Ih, Jar, istighfar. Kita gak boleh ngomongin masalah tentang keluarga orang. Iya, Jar. Itu tuh aib keluarga, lu gak boleh sebar tanpa izin orangnya. Ih, kan gue cuma bilang ke kalian doang. Walaupun cuma ke gue sama Hanif, yang namanya aib itu lu harus amanah.
Karena lu udah jadi tempat ceritanya si Jikri. Lagian juga kita kan harus meneladani sifat Rasulullah, yaitu amanah. Ya Jar, sesuai dengan dari Rasulullah SAW melalui sabdanya, ketika ada seseorang menyampaikan suatu ucapan atau rahasia kepadamu dan mereka berpaling muka, itu merupakan sebuah amanat. Hadis riwayat Abu Dawud. Terus gimana dong? Maafin gue ya, udah gak amanah dan gak meladani sifat Rasulullah SAW. Jangan minta maaf ke gue, Jar. Gue kan cuma ngingetin lu doang supaya nanti lu bisa lebih jaga amanat. Iya, Jar. Kita itu harus meneladani sifat Rasulullah. Baby, there's nothing holding me back. Station.